Nah, udah. Kalian bisa lihat ini hit frame rate-nya berhasil ya, ini muncul. Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. Yo, what's up? Bertemu lagi dengan channel saya. Oke, kali ini gua akan apa ya? Ngasih tahu cara unlock 60 fps atau high frame rate, cara buka ya guys. Oke, di sini gua masih pakai Overlit ya, di sini gua masih pakai HP kak saya ya. Di sini enggak ada apa ya AVR nya nah, kalian bisa lihat. Oke, sebelum ke tutorial cara buka atau unlock 60 fps nya, jangan lupa like and subscribe nya dan nyalain notifikasinya. Oke, sebelum ke cara buka atau unlock nya ke cara pasangnya, setelah apa ya ke OV nya langsung ke set shifter ya. OV nya hapus, bukan hapus ini tadi ya, hapus dari sini kayak gini dihapus. Nah apa ya, diberhentiin, jangan berjalan gitu, aplikasi jangan berjalan di belakang. Nah oke, untuk unlock 60 fps kalian membutuhkan aplikasi yang bernama Garena Support Base ya. Ini kita install. Oke, tungguin. Oke, selesai. Terus kita ke aplikasinya. Bentar, sabar. Aplikasinya ini. Nah, kalian buka, terus kita klik izinkan. Tungguin. Kalian nyalain apa ya? Oke, sabar. Kita pilih option atau apa? Oh ini ya. Kita, nah, kalian pencet ini server setting. Kalian pilih com Garena Game KGID. Terus kita tulis com Garena Game KGID. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kalian pencet save follow ini, follow. Nah, setelah sudah, kalian pencet nih activate 60 fps. Oke, prosesnya sudah selesai. Udah, kalian langsung buka OV nya setelah proses sudah selesai, kalian langsung buka OV nya ya guys ya. Nah, kita bisa cek apakah kita berhasil atau tidak. Kita lihat. Oke, kita loading, nungguin loading dulu. Oke, kita pencet mulai. Nah, 49.7% nah sudah. Oke, kita cek, ntar sabar lagi proses. Sabar ya guys, apakah ini sudah belum. Nah, kita cek
Nah, ini keluar. Aduh, bentar guys, melek sumpah. Nah, udah. Kalian bisa lihat ini frame rate-nya berhasil ya, ini muncul. Oke. Kita bisa nih, muncul guys. Oke. Oke guys, ini frame rate-nya sudah berhasil muncul. Mungkin sekian aja dari saya. Jangan lupa like and subscribe-nya dan dukung channel saya terus ya guys ya. Jangan lupa share ke teman kalian. Ini saya udah buatin cara unlock 60 fps-nya ya di versi terbaru ini. Ya, versi terbaru ini kita butuh aplikasi ya guys. Untuk script kayaknya udah nggak work apa ya, karena di grup udah nyoba belum nemu ya sih. Mungkin kalau ntar ada script ntar gua share deh tuh. Oke, sekian aja dari saya, see you next time and bye.